Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku akan menanam atau replant bibit kumis kucing ya, kumis kucing herbal. Nah, ini sudah aku lakukan water propagation ya selama lebih kurang 1 minggu. Dan ini adalah hasilnya. Tuh, kalian bisa lihat akar putihnya sudah pada keluar semua ya. Dan sekarang ini sudah waktunya untuk kita tanam di media tanah biasa. Oke. Pertama di sini kita isi dulu separuh bagian dengan tanah seperti ini. Lalu kita pilih stek-stek yang sudah tumbuh dengan baik akar putihnya. Ini yang seperti ini ya. Ini akar putihnya sudah nongol. Kalau ada daun-daun yang kuning seperti ini, kita buang saja. Nih, seperti ini. Jadi, bibit kumis kucing ini adalah salah satu jenis herbal yang biasanya kadang dicari oleh pelanggan ya. Mungkin untuk melancarkan pencernaan atau juga ada yang bilang untuk melancarkan pembuangan air seni ya. Nih, seperti ini. Jadi kemarin itu dapat beberapa batang dan aku cut, aku potong sehingga dapat satu jar seperti ini ya. Satu pot ini akan aku tanam dengan kurang lebih tiga batang seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini aku baru tanam lebih kurang ada 6 pot. Next ya, selanjutnya tinggal kita siram seperti biasa. Setelah ini kita akan letakkan dulu di bawah paranet atau di tempat yang teduh ya, lebih kurang 1 minggu. Nanti setelah itu sudah siap kena sinar matahari. Kumis kucing juga nggak terlalu kuat ya, dia kena panas yang terlalu terik ya. Jadi teman-teman bisa pakai paranet atau letakkan di bawah pohon atau di tempat yang terlindung ya. Oke, sekian bagaimana cara memperbanyak kumis kucing. Next ya, ini adalah kerjaan aku. Masih ada beberapa plan, beberapa cuttingan ya yang akan aku replant ya. Thank you for watching teman-teman.